depan-depan. Tak tahu nombor berapa ni, kejap lagi. Walaupun dah biasa, tapi memang at least bersyukurlah sebab kita berada dalam top 1 nombor 1 di Sandra. Perasaan rasa macam nervous walaupun dah biasa, tapi memang at least bersyukurlah sebab kita berada dalam top 1 nombor 1 di Sandra. Yeay! Berdepan. Tak tahu nombor berapa ni, kejap lagi. Tak pastilah nombor berapa. Kita tunggu kejap lagi tau. Nombor 2 tepukkan untuk Nur Alia Muhammad Nur. 122,091. Dan Mami Yuyu yang sentiasa membakar semangat saya supaya sampai ke tahap ini. Okey, itu saja. Hai. Assalamualaikum. Okey, saya Wati, ejen di Zandra Bentuk. Okey, saya dari tim Cita Kit Ome. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya menangi award bersama HQ di Zandra.
iaitu trip ke Bandung, dan saya mendapat top performance untuk bulan Ogos daripada HP Dizandra juga. Okay, harapan saya bersama Dizandra, semoga saya dapat terus kekal dan berjaya bawa naungan tim Cintaki Mermaid, dan insyaAllah akan pergi ke ke next level dan maju bersama-sama dengan tim Cintaki Mermaid. Terima kasih kepada Mak Muda Lia dan juga Mami Yuyu serta seluruh tim Cintaki Ome yang very supportive dan selalu sangat memberi kata-kata positif dan semangat buat tim. Terima kasih. Assalamualaikum. Wakil saya Yuyu, makna kepada Nur Alia binti Mino, merupakan stokis Dizandra Wangsa Maju. Okey, apa harapan Yuyu dalam Cintaki Ome kepada dalam Dizandra ialah Yuyu nak sangat tengok 10 orang tim Cintaki Ome daripada ejen naik ke stokis, insya-Allah dengan mudah dan jayanya, supaya mereka bersama-sama dengan kami sebaris menjadi seorang stokis yang sangat hebat dan power. Hai hai, saya Nur Alia binti Muhammad Noh. Di kesempatan ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Cintaki Ome sebab kita telah lalui susah senang, ups and downs bersama-sama dalam kita punya tim ini, dan alhamdulillah malam ini dia telah mencapai Top Performance Award Stokis dan juga Europe Trip 2020. Jadi anyway, semua ini atas kerana bersama-sama dengan tim Cintaki Ome. Saya nak ucapkan thank you so much. Semoga kita semua lebih terus sukses luar biasa, dan Mak Budilia dan juga Mami Yuyu akan sentiasa buat yang terbaik untuk anak-anak Cintaki Ome. I love you guys. Hai, dah tengok video dia tadi kan? Nak tahu lagi apa aktiviti-aktiviti menarik Lia selepas ini? Jangan lupa subscribe channel YouTube Lia Ome ini sekarang juga. Thank you, bye!